Apa namamu? Kerjanya apa? Jaga kos. Coba cerita no, kronologisnya gimana kamu ngambil barang-barang? Nemu kunci terus? Buka kamar? Loh, yang kos gak ada? Oh, terus kamu di dalam obrak-abrik apa? Barang apa saja? Buat beli apa? Buat kos. Oh, kamu kos. Harga aslinya berapa dan berlian ini? Kalau berlian lebih dari 20-an. 20 juta. Dan kata bawahnya black over. Oh. Tahu kamu yang kan? Itu tujuannya lewat apa? Hasil curian itu. Kamu jual mana lalu ya, Pak? Jualnya. Tukang mas terus sama Peran juga. Oh. Pakai Facebook juga. Kalau sepatu. Oh, yang sepatu? Sepatu dijual. Jual lewat Facebook. Gimana kok bisa kamu tahu jual pakai Facebook? Dibuat jual beli online. Oh. Terus ketahuan orangnya sendiri gitu? Berarti semua barang yang dijual di Facebook barang curian ya, Mas? Oh. Aku ini bisa teridentifikasi karena yang bersangkutan menjual hasil curiannya melalui media sosial. Jadi kita punya tim cyber kemudian mengikuti dan akhirnya bisa terungkap karena semua hasil pencuriannya sebagian besar dijual melalui online. Dan dia ini pada saat membuka kamar kos yang bersangkutan sendiri kan petugas bersihan kemudian menemukan kunci dan akhirnya membuka salah satu kamar kos yang ditinggal oleh penghuninya saat itu sedang bekerja. Pengakuannya sudah berapa kali, Nan? Pengakuannya baru sekali, tapi kalau dilihat dari modusnya dia menjual dengan menggunakan jalur media sosial ini sepertinya sudah biasa. Dan ini kan yang dicuri ada emas, ada belian, ini total kerugian berapa, Nan? Menurut keterangan korban, kerugian sekitar 40 juta. 40 juta. Karena salah satu perhiasannya ada berlian. Tapi dijual korban ke... Dijual korban ke emperan, itu karena memang mungkin yang bersangkutan tidak paham, dibeli hanya 1.300.000. Dan udah untung berapa? Emas sama jam itu 1.500.000. Sama sepatu? Nggak dihitung? Sepatu nggak sempat lagi. Uangnya buat apa, Mas? Buat kos. Ya, bayar kos. Udah nikah, Mas? Belum. Kamu nggak tahu sama Mas berlanyar? Apa? Baru pertama kali. Pertama kali. Itu kapan, Mas? Pas tanggal 10 itu. Tanggal 10. Bagaimana curinya? Awas. Nemu kunci, Mas. Kemudian dibuka kamar. Iya. Hasil curian kamu jual lewat apa? Kalau sepatu online. Online. Iya. Banyak yang beli. Saya cuma tim dari Taman Nunggal aja. Mas, itu kan ada perhiasan-perhiasan itu jual kemana, Mas? Jual di pasar kembang. Termasuk berlian itu dijual di sana? Iya. Berapa, Mas? 1.300.000. Kamu nggak tahu kalau itu harganya 40 juta? Kurang tahu. Itu sendirian apa sama teman, Mas? Sendirian. Mas, mau buat apa, Mas? Beritnya, Mas? Bayar kos. Kerja apa, Mas? Jaga kos. Siapa-siapa. Berlian asli berlian gitu kan? Pak, ini disita dari kos-kosannya si Faru pelakunya. Ini Faru ini.